Kita mulai saja ya. Ada banyak mainan yang harus kita periksa. Untungnya aku mengurutkannya sesuai abjad. Ini Aaron Earthfrog. Apa dia berbahaya? Au! Tidak. Ini Abby Earthfrog. Apa dia berbahaya? Au! Tidak. Ini Albert Earthfrog. Apa dia berbahaya? Tidak. Tidak apa-apa. Lalu ke abjad P. Ini Portastic Pigulon. Apa dia berbahaya? Oh iya, dia sangat... Aduh, aku salah urutan. Ini Perilous Percival. Apa dia berbahaya? Tidak ada orang di rumah. Saatnya untuk bahan bakar sendawa, Fist Bomb. Squidward, biarkan kami masuk, ayo. Tidak tertarik. Hei, bagaimana dari tidak tertarik yang tidak kalian mengerti? Permisi, Squidward. Aku butuh boneka pigulon itu di kediaman. Aku bilang tidak tertarik. Kalau begitu, aku juga akan menenggak, minum dan bersendawa sampai rumahmu hancur. Aku tidak mengerti. Sendawa itu seharusnya membuat rumahnya menjadi uap bau. Maaf, Bubble Bass. Rumahku baru saja dibuat anti-SpongeBob. Ibu benar-benar sangat kecewa. Kau seharusnya bersendawa di tingkat 10 sekarang. Biar ibu tunjukkan caranya. Ini ibu. Ibu sama sekali tidak butuh itu. Sebaiknya kalian mengembalikan mainan dari Bubble Bassku. Tapi itu mainan kami. Aku punya tanda terimanya. Bubble Bass! Ibu, kwitansi itu pasti kwitansi palsu. Tidak, ibu. Kumohon. Aku hanya ingin... Hei, jangan menangis. Kami punya sesuatu yang mungkin bisa menghiburmu. Benarkah? Patrick dan aku ingin kau memiliki pigulon. Senangnya! Berikan padaku. Oh, ini dia. Aku tahu kau akan menyukainya. Kami sudah puas bermain dengannya.